Inilah 10 bantuan dari pemerintah yang akan dicairkan sebelum tahun baru 2024. Yang pertama, PKH tahap 4. Bantuan PKH tahap 4 ini disalurkan lewat kantor pos atau balai desa atau kantor kelurahan melalui mekanisme surat undangan barcode yang dibagikan oleh petugas pos di daerahnya masing-masing tahap 4 ini adalah alokasi bulan Oktober, November, Desember 2023. Baik itu untuk KPM PKH murni maupun KPM PKH plus BPNT, untuk nominal yang didapatkan oleh KPM PKH TAP 4 ini tentunya bervariatif sesuai komponen yang dimilikinya untuk saat ini penyaluran PK4 lewat pos sudah sampai termin yang ketiga dan sudah banyak juga KPM yang menerima surat undangan dari pos Bahkan sudah banyak juga yang mencarikannya diawali dari KPMPK murni, kemudian disusul dengan KPMPK plus BPNT dan juga BPNT murni. Nah, bagi yang sudah mendapatkan surat undangan untuk pengambilan bantuan PK tahap 4, selamat dan yang sampai saat ini belum menerima surat undangan dari pos, mohon bersabar, masih ada termin-termin selanjutnya. Kemudian bantuan yang kedua adalah BPNT tahap 5 dan 6. Program BPNT akan melakukan penyaluran bantuan pada bulan September hingga Oktober 2023. Penerima BPNT akan menerima uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan atau total 2,4 juta per tahun. Pencairan ini dapat dilakukan melalui ATM dengan penyaluran sebesar Rp400.000 pada periode November-Desember 2023. Bagi yang mendapatkan uang BPNT melalui kantor pos, maka mereka akan menerima uang sebesar Rp600.000 pada periode Oktober-November-Desember 2023. Anda bisa memeriksa daftar penerima BPNT 2023 di cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian, bantuan yang ketiga adalah Program Indonesia Pintar (PIP) atau KIP. Program Indonesia Pintar PIP adalah program bantuan sosial yang ditujukan kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk mendukung akses pendidikan selama 12 tahun sesuai dengan ketentuan wajib belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Program PIP Kemendikbud 2023 memberikan bantuan finansial kepada siswa-siswi dari SD, SMP hingga SMA. Anda dapat memeriksa daftar nama penerima PIP di pip.kemendikbud.com ID Untuk jumlah nominal PP Kemendikbud 2023 bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan. Kemudian bantuan yang nomor 4 adalah BLT Dana Desa. Program BLT Dana Desa akan memberikan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada warga di desa atau kelurahan yang belum menerima bantuan dari Kemensos. Pencarian BLT Dana Desa untuk bulan Oktober 2023 bisa mencapai Rp 900.000 dengan periode Desember 2023. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang program BLT Dana Desa dapat ditemukan di situs resmi Kemendesa di sid.kemendesa.go.id. Kemudian bantuan yang nomor 5 adalah bantuan YAPI atau yatim piatu. Kementerian Sosial juga menyelenggarakan pencarian bansos untuk anak yatim piatu dan dengan nominal sebesar Rp200.000 per orang. Syarat penerima bantuan anak yatim piatu adalah yang berusia di atas 5 tahun. Penyaluran BLT anak yatim dan lansia biasanya dilakukan melalui ketua RT ataupun RW ataupun juga di kantor pos. Nah, untuk di kantor pos sendiri harus mendapatkan surat undangan dari pihak pos untuk mengambil bantuan Yapi ataupun yatim piatu tersebut ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai cara memeriksa status penerimaan dan pencairan bantuan anak yatim dan lansia masih perlu diumumkan ya. Kemudian untuk bantuan yang nomor 6 adalah bantuan beras 10 kg per KPM bantuan beras untuk 10 kg per orang ataupun per KPM juga masih disalurkan sampai Desember ini ya. Bantuan ini akan dilanjutkan kembali di tahun 2024 sesuai dengan instruksi Bapak Presiden RI bahwa untuk menunjang harga beras yang belum stabil, maka bantuan ini dilanjutkan sampai kuartal 1 dan 2 sampai bulan Juni. 2024. Hal tersebut sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartanto dan juga sudah disampaikan kembali oleh Menteri Perdagangan Jokowi Hasan. Kemudian bantuan yang nomor 7 adalah bantuan KRS. Bantuan KRS ini adalah bantuan keluarga rawan stunting atau bisa juga disebut dengan bantuan balita stunting bantuan ini berupa bantuan pangan yaitu 1 kg daging ayam kemudian satu pak telur ayam dan ini diperuntukkan untuk KRS dan datanya diambil dari data BKKBN yaitu sebanyak 1,4 juta KPM ataupun 1,4 juta penerima ya dan ini tidak semua anggota KPM, PKH, dan BPNT mendapatkannya kecuali memang sudah terdaftar di PKKBN sebagai peserta KRS ya. Nah kemudian bantuan yang nomor 8 yang bantuan masih disairkan di bulan Desember ataupun akhir tahun ini adalah bantuan permakanan, bantuan per makanan ini ini diperuntukkan untuk lansia ataupun disabilitas tunggal yaitu untuk lansia dan disabilitas yang cuma ada satu orang keluarga di dalam satu kakaknya saja ataupun tunggal ya maka ini pemerintah memberikan bantuan ini yaitu bantuan permakanan yaitu senilai Rp30.000 per hari dalam bentuk dua paket makanan atau dua kotak nasi dengan lauk pauknya di total yaitu Rp30.000 per hari jika ditotalkan satu bulan maka bisa mendapatkan Rp900.000 namun tidak diberikan dalam bentuk uang diberikan dalam bentuk makanan siap saji yang diantarkan oleh petugas yang sudah ditunjuk atau petugas yang sudah ditetapkan sebagai pemberi untuk makanan dari pegawai dinas sosial ya Nah itu untuk bantuan permakanan diperuntukkan untuk lansia tunggal ataupun disabilitas tunggal kemudian bantuan yang kesembilan adalah bantuan rice cooker gratis dari pemerintah nah pemerintah di bulan Desember ini berencana akan membagikan 500.000 unit untuk rice cooker gratis dari pemerintah bekerja sama dengan menteri ESDM bantuan ini kalau di total yaitu satu unit harganya Rp500.000 untuk per KPM namun tidak diberikan dalam bentuk uang ini diberikan dalam bentuk satu unit rice cooker yang sudah disiapkan oleh pemerintah kepada para penerima dan untuk penerimanya ini seluruh masyarakat yang terdaftar di pelanggan PLN dengan aturan ataupun rincian pelanggan PLN 450 pol ampere, 900 pol ampere, 1300 pol ampere dan ini juga harus ada usulan ataupun validasi dari RT RW setempat ataupun perangkat desa setempat untuk mendapatkan ataupun terdaftar sebagai penerima bantuan tes suker gratis dari pemerintah ini. Kemudian yang terakhir untuk bantuan yang ditunggu-tunggu sampai saat ini adalah BLT El Nino. BLT El Nino ini akan direncanakan cair pada tanggal 8, namun itu hanya wacana. Kita belum bisa memastikan itu benar-benar pasti tanggal 8 karena yang jelas bantuan BLT El Nino ini akan dicairkan setelah selesai untuk pencairan PKH dan BPNT. Jadi kita tunggu untuk selesai tersalurnya semua bantuan dari Kementerian Sosial yaitu bantuan BPNT dan PKH dan setelah selesai untuk penyaluran bantuan PKH dan BPNT ini barulah BLT El Nino akan dicairkan dan dibagikan surat undangannya karena dari hasil rapat terakhir dengan Komisi 8 DPR RI dan Kemensos itu itu akan disalurkan melalui kantor pos ya dengan surat undangan yang terpisah tidak bersamaan dengan bantuan BPNT namun untuk saat ini masih belum diberi informasi resmi, ya. Baik itu dari Kementerian Sosial ataupun Kementerian Keuangan, kapan untuk dicairkannya. Namun, Desember ini harus sudah terselesaikan bantuan BLT Nino untuk tahun depan akan diperpanjang ataupun tidak juga belum ada informasi bahkan untuk saat ini juga pencairan yang pertama ini untuk alokasi dua bulan yaitu November Desember sebesar Rp400.000 itu juga belum ada kejelasan ataupun belum ada titik terang ada yang mencairkan bantuan BLT El Nino ya jadi ditunggu saja untuk BLT El Nino ini mungkin ini sudah detik-detik pencairan BLT El Nino. Tuan PK dan BPNT-nya selesai 100% baru lah. Ini dicairkan BLT El Nino 2023 lewat pos alokasi November Desember sebesar Rp400.000. Demikian semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.